Halo Sobat Sehat, First Aid Pertolongan Pertama Dapat Selamatkan Jiwa kembali lagi. Dalam video kali ini, kami akan membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika ada seseorang pingsan di dekat kita. Pingsan atau sinkop adalah keadaan yang seringkali mengejutkan dan menakutkan bagi banyak orang. Namun, dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat, kita dapat memberikan bantuan yang sangat berharga. Penting untuk diingat, penanganan pertama terhadap seseorang yang pingsan harus dilakukan dengan cepat, tetapi juga dengan hati-hati. First aid, pertolongan pertama dapat selamatkan jiwa. Sinkop atau pingsan adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami kehilangan kesadaran sementara secara tiba-tiba. Pada kondisi ini, otot-otot korban menjadi lemah, sehingga korban tidak mampu mempertahankan posisi tubuh dan terjatuh. Mekanisme utama terjadinya pingsan adalah berkurangnya aliran darah ke otak. Penyebab terjadinya pingsan bisa bermacam-macam. Contohnya, reaksi saraf vagus yang berlebihan, perubahan tekanan darah secara tiba-tiba, yang biasanya karena perubahan posisi secara tiba-tiba, anemia, dehidrasi, shock, hipoglikemia. Adapun gejala umum yang nampak atau dirasakan oleh seseorang sesaat sebelum pingsan yaitu pusing disertai mata berkunang-kunang, jantung terasa berdebar-debar, munculnya sensasi mual ingin muntah, telinga berdering, kulit pucat, keringat dingin, kepala terasa ringan. Tujuan dari pertolongan pertama pingsan adalah memperbaiki aliran darah dari jantung ke otak dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada otak. Hal pertama yang dilakukan saat menemui seseorang yang pingsan adalah membaringkan korban di tempat teduh, nyaman, datar, dan menghindari keramaian. Selanjutnya, tinggikan kedua kaki korban 15-30 cm lebih tinggi dari kepala untuk memudahkan aliran darah ke otak. Lalu longgarkan pakaian, terutama pada bagian leher dan pinggang. Ketika ada tanda-tanda korban ingin muntah, miringkan kepala korban untuk memudahkan muntahan tersebut keluar. Selanjutnya, Sobat Sehat, bisa kompres kepala korban dengan air biasa atau air dingin untuk mengembalikan suhu normal tubuh. Lalu berikan bau-bauan yang menyengat seperti alkohol atau minyak kayu putih di depan hidung korban untuk merangsang pusat kesadaran korban. Setelah korban sadar, tenangkan dan bantu korban untuk duduk secara perlahan serta berikan minum. Dan yang terakhir, jangan lupa periksa ada cedera yang mungkin terjadi pada korban ketika jatuh. Selain yang telah disampaikan tadi, ada juga loh yang perlu kita perhatikan Sobat Sehat. Jangan lakukan beberapa hal ini saat ada seseorang yang mengalami pingsan. Pertama, meninggikan kepala. Kedua, memindahkan korban ketika dicurigai adanya cedera spinal. Ketiga, memberikan cairan atau makanan lewat mulut apabila korban belum benar-benar sadar untuk menghindari tersedak. Keempat, menampar korban sebagai usaha untuk membangunkannya. Dan yang terakhir, menyiram wajah korban. Dan yang penting juga, Sobat Sehat harus bisa membedakan antara pingsan dengan syok. Pada keadaan syok, nadi korban terasa lebih lemah dan cepat, sedangkan nafas korban terlihat lebih cepat dan dangkal. Pada keadaan pingsan, biasanya nafas korban normal, sedangkan nadinya menjadi lebih lambat meskipun dalam waktu singkat segera meningkat kembali. Sampai jumpa di video lainnya. First Aid, pertolongan pertama dapat selamatkan jiwa.